Hello, hello, Zaya stream video. So, lama tak bersua, sebulan jugalah saya berehat. So, hari ni saya kembali. Saya buat satu video, apa yang dah saya janjikan dulu. Sebelum ni saya pernah janjikan untuk buat video berkenaan contoh crankshaft balut. Balut ke salut ke terpulang lah pada negeri masing-masing sebut apa. Tapi saya biasa saya sebut balut lah. Saya sebut balut. Ada yang sebut salut, tak ada masalah. So macam semua sedia maklum, ada salut tembaga, macam-macam lah, timah lah apa. Tu semua fungsi dia selain pada nak menambah berat adalah untuk menambah diameter. Menambah diameter, orang kata in order untuk kita tambahkan nilai stroke ataupun lejang. Okey. Jadi saya akan tunjuk gambar satu persatu. Okey. Jadi untuk pengetahuan korang, almaklum lah. Sebelum ni laptop tak ada dengan saya buat masa ni. Kebanyakan kerja urus niaga saya kebanyakannya menggunakan handphone, iPad macam tu je. So kali ni saya dapatlah satu idea yang kawan-kawan saya cadangkan. Kau create lah video macam ni. Sebab kau pun banyak kejap outstation sana, kejap sini kan. So jarang, kalau duduk kat office pun takkan kita nak buat kerja yang orang kata tak berkaitan dengan office. Okay, so saya buat melalui handphone. So harap korang boleh adapt lah. Okay, so ini contoh dia. Nampak tak ada banyak crankshaft kat situ? Nampak tak yang warna mas-mas tu? Okey, inilah dia crankshaft yang telah pun dibalut. Ada gak yang tak balut ni? Tapi yang warna mas tu mostly dah balut lah. Kebiasaan yang mas tu balut tembaga. Kita tengok contoh. Okey, so agak-agak ni crankshaft apa? Okey, saya tahu ni crankshaft apa tapi teka-teki lah sikit dengan korang kan. Takkan semua benda nak cerita kan. Okay, korang pun rasa tahu kalau crankshaft yang bulat dia tak penuh ni crankshaft apa. So nampak tak? Dia balut. So kadang orang tanya, nak balut ni bang, kena crankshaft yang bulat ke crankshaft yang tak bulat boleh tak? Okay, ni contoh yang tak bulat lah. Nampak? 29.3. Motor apa? Korang teka lah sendiri. Okay, ni pun lagi satu contoh. So yang ni kita dah tahu lah. Yang ni memang motor dua lejang lah. So orang kata bang, motor dua lejang bang, kalau tambah, kalau kita balut pula tembaga nak tambah, nak tambah ni kan stroke, kita nak buat jet road boleh ke? Of course lah boleh bro. Tengok ni. Nampak? Kalau yang ni dia memang betul-betul salut saja. Dia salut saja keliling dengan tembaga. Tak kisahlah kau nak tak tembaga ke, nak murasit kalau tak timah. Okey, timah pun ada dua. Ada timah putih, ada timah hitam. Ada perbezaan berat. Okey, nanti saya buatlah satu video berkenaan dengan timah nak touch up dekat crankshaft ni. Okey, macam yang ni dia balut saja. So kita dapat agak yang memang motor ni dia nak pasang crankshaft ni untuk tambah top speed. Tambah top speed, kesedapan memecut di kelajuan tinggi, RPM tinggi sedap. Orang kata power tak lari ah. Orang kata power tu tak hilang. Okey, kalau yang ni dia bukan sekadar nak menambah berat. Tapi dia gunakan kelebihan yang mana dia tambah berat tu juga membesarkan lagi saiz crankshaft dia untuk dia jet road. Okey, ni motor dua lejang lah ni. Nampak tak tu? Ni kesan jet road ni. Okey, gambar-gambar ni pun saya ambil daripada beberapa bengkel yang trusted, yang memang buat, saya percaya dia boleh buat. Dan memang banyak testimoni yang hantar crankshaft dekat dia untuk balut, untuk jet road terbaik. Okey, nampak tu. Ni pun contoh. Kalau yang ni dia tak pakai lah tembaga. So maknanya ada banyak cara sebenarnya. So korang tengok ni crankshaft ni, crankshaft yang bukan bulat. Okey, so motor apa yang pakai crankshaft yang tak bulat? Okey, pandai-pandailah teka pada. Okey, dia pakai dia macam gelung. Gelung tu dia potong ngam-ngam saiz crankshaft ni. Lepas tu dia welding. Dia welding keliling tu. Pun boleh. So sebenarnya ada banyak cara tau untuk menambahkan berat.
Selain daripada salut, kita boleh juga tebuk sebenarnya. Tapi jangan risau. Kalau cerita semua benda, satu video, alamat satu jam. So, kita buat satu persatu. Kali ni saya cerita pasal salut. Ha, yang ni pun sama. Dia welding gelung dekat luar. Maknanya gelung tu dia potong baik-baik, dia welding. So, memang crankshaft kau akan bertambah dia punya berat. Memang sedap di kalau orang kata kelajuan tinggi. Pickup mungkin kurang rasa. Tapi kalau dah cerita atas highway, apa guna pickup tinggi-tinggi berada? Mestilah nak top speed yang sedap. Ha, nampak tu hasil kerja dia. Dia welding pun kita yakin. Nampak tak? Ha, ni bukan cerita nak promote bengkel ke apa. Ni nak cerita benda ni boleh buat. Ha, inilah cara dia orang menambahkan kelajuan dekat dalam motor. Sebab tu kadang-kadang kita tengok motor mamat ni rasanya macam tak ada modified apa. Okey. Carburetor sama dengan aku. Tengok blok pun serupa dengan aku. Tapi kenapa top speed dia boleh lain macam ah? Cahat lain macam. Ada beza sebenarnya. Ha, sama ada dia pernah buka enjin bawah ataupun tidak. Kalau pernah buka, rugilah tak buat benda ni kan. Orang kata kos memang mahal. Kadang-kadang telan belanja dalam 300. Tapi sebenarnya kalau dapat compare harga tu dengan apa yang kau dapat, sangat puas hati, babe. Huh, yang ni lagi satu. Kalau tengok pun apa, orang kata ni berdarah hidung, babe. Kau tengok tu, dah lah dia salut tembaga warna emas. Apa, memang lawa. Nampak tau, dekat dalam tu lagi. Memang orang kata benda ni boleh buat. Ramai orang tak percaya dan ramai orang yang tak tahu. Tapi ni sebenarnya adalah salah satu rahsia kenapa motor-motor open tu kuat. Kenapa motor-motor bengkel lagi kuat pada motor-motor customer. Sebab apa? Tak semua owner bengkel cerita benda ni. Ha, so hari ni at least korang dah tahu. So kumpul-kumpul lah duit raya banyak-banyak. Kalau duit raya pun banyak, bolehlah korang buat macam-macam kat motor. Okay, ni pun satu contoh juga. Ha, tengok. Crankshaft 4 lejang pun ada. Okay. Crankshaft 2 lejang. Of course lah ni 2 lejang. Ha, nampak? Dia punya kualiti dia. Memang orang kata alamak. Biasa lah. Kita letak warna emas kat luar. Tembaga kat luar kan. Kadang orang kata alah, bukan nampak pun kalau emas tu. Memang tak nampak dari segi luaran. Tapi atas highway, dia paling depan. Ha, tu pun dah menunjukkan segala-galanya. Okay. So orang kata inilah. Saya rasa gambar pun dah nak habis. Okey, gambar pun dah habis tu. Ni gambar last. Okey, jadi semoga apa yang saya share ni memberi manfaat lah kepada korang. So at least bila korang pergi bengkel, korang ada knowledge. Korang tahu nak buat apa. Bagi tahu sikit-sikit kat owner bengkel. Owner bengkel pun dah mula faham. Maknanya kau bukan orang yang tak tahu apa-apa pergi bengkel. Kau tahu, cuma kau tak buat. Ha, okey. So sebelum saya akhiri video, saya berkempen sikit lah. Marilah mengundi. Jangan undi rosak. Undilah yang terbaik. Kalau rasa kerajaan sekarang okey, undilah kerajaan. Tapi kalau rasa tak okey, pandai-pandai lah. Takkan tu pun nak ajar kan? Ha-ha. Okay, so kepada yang masih baru dengan Zaiston Video, inilah dia channel kita, Zaiston Video. Kita berbicara tentang dunia pemotoran, dunia modifikasi. So jangan lupa like, share dan subscribe untuk video-video yang akan datang. Bye.